Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Halo guys, welcome back to Kaleng Gimang Utuh Gelapung guys ya. Masih konten hari-hari Magic Chess. Di sini kita ambil gelapa guys. Lihat gak lupa. Sanggil saking cepatnya asal cocol aja gitu. Oh, kita ambil Freya guys ya. Nah. Jadi di sini kita main Yuki-Yukian lagi guys ya, main Yuki 3. Jadi gua itu masih ada 2 lagi requestan main Yuki 3, yaitu Bane Astro Wing Slayer 1 sama Johnson Yuki 3 Mage guys. Nah, jadi rencana ke situ cok. Jadi planningnya ke sana. Sini kita dapat apa? Kita ambil Flicker kali guys ya, atau Purify Gaming karena ada main wrestler, takutnya aja Kang ada yang ke sana guys ya. Sini sabernya bisa kita aktifkan terlebih dahulu. Kita ambil Purify aja guys, takutnya ada yang stun. Terus sebelum kita ketemu musuhnya, kita jangan lupa awali dengan sholawat dulu guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, gas. Semoga berbuah manis. Menang dengan hasil yang sempurna guys ya. Jadi planningnya main coba cari Starcore Fire yang Saber, terus atau WM Saber, atau WM yang Fire. Oke, masih menang guys ya. Jadi begituan sama Mage. Kalau memang dua itu nggak ada yang cocok, kita ke Mage guys ya. Karena requestan ada requestan Hyper Atlas atau Prengko. Jadi 3 nih PR yang masih belum gua selesain guys ya. Yang paling lama sih Bane Astro Wing Slayer Yuki 3. Nah, karena ya lumayan susah juga guys ya, jadi belum terrealisasi. Kita langsung up level aja, kita gas. Kita coba cari win streak aja dari bonusnya gitu. Guys. Sini WM kita aktifkan, Saber kita aktifkan. Jadi untuk TB-TB-an ditambah damage juga dari robot ada juga. Jadi santuy dulu. Jadi Mage juga kita persiapkan untuk hero-heronya guys ya. Jika memang WM yang Astro yang enggak dapat, skip. Terus kalau memang Saber yang Astro yang enggak dapat, kita skip. Jadi kita main ke Mage. Cari Starcore Sabernya yang kedua di creep round kedua nanti guys. Semoga aja dapat yang Fire yang Sabernya, karena untuk Johnson bagusnya begituan guys ya. Starcore-nya yang cocok di Johnson untuk Starcore Saber. Jadi selain itu sih rada kurang guys. Dan kurang efektif lah. Kita masih menang. Nah, di sini sebentar. Kalau mau cuan, kita harus jual. Jual Prengko. Kalau memang menang lagi jual Prengko, jadi pas 10, tapi kalau memang kalah kita jual Angela dan Prengkonya guys. Jadi santuy dulu. Dan terus gua sekali lagi mau ucapin terima kasih banyak buat yang sudah support channel ini, yang udah subscribe ya kan, yang sudah like, yang sudah nge-share ya. Gua cuma bisa ngucapin terima kasih banyak. Semoga surga balasannya guys ya, murah rezeki, sehat selalu dan panjang umur beserta keluarganya. Oke, kembali ke gamenya dulu guys ya. Ini lawan Dubi 1. Ini Dubi 1 kayaknya mau main ke Hayabusa kayaknya ya, karena dia main mistik. Karena Hayabusa begitu worth it ketika dikasih apa namanya Dubi 1 guys, karena Hayabusa akan berpindah-pindah tempat guys ya.
Oke, di sini kita kalah untuk pertama kalinya. Biarlah santai dulu, darah masih 91, guys. Jadi santuy gaming. Di sini ada buku, ada konsentrat, ada winter. Itu item buat mage-magean sih bagus, guys ya. Kita ambil konsentrat. Ini kenapa gua ambil konsentrat, jaga-jaga di Kripro nanti, terus Starcore-nya gak ada yang cocok, kita ambil ke mage, jadi kita bisa kasih ke mage untuk itemnya, guys ya. Jadi begitu dulu. Di sini karena kita tidak bisa interest 20, jadi kita ambil aja hero-heronya. Untuk Yugi 3-nya nggak usah buru-buru kita aktifkan, nanti aja arah ke mid to the late game aja, guys ya. Karena line up kita masih begitu kurus-kurus krempeng. Dan terus kalau memang pakai aktif Yugi 3 harus menumbalkan dua hero kalian, jatuhnya kita kekurangan personil, nanti bakalan menjadi bencana jatuhnya. Jadi nanti aja, guys ya. Sementara kita kasih ke Cyclops dulu, si anak dajjal, guys ya. Biar kena butiran boba langsung pada sumringah. Rumput. Nah, itu robot kita masih kasih damage. Nah, itu kena stun. Ah, ini menang mah. Tinggal Akai sama Chou. Sekali trepet. Nice. Dicicil dulu. Oke. Ya, Preya-nya juga sudah mode paltry, harusnya aman. Ini Psychop, kasih bobamu. Nice. Padamkan apinya, guys ya. Mau up level langsung? Boleh. Mau nanti juga boleh, guys. Ada Cyclops lagi, santuy dulu. Jadi Starcore kita cari 3, Mage, WM, Saber. Jika WM sama Sabernya ndak cocok, lepas. Kita cari Fire 2 Starcore itu, guys ya. Karena Starcore Fire sekarang lagi sangat OP-OP-nya, cok. Karena damage-nya seperti kuyang, ngisap-ngisap kayak lintah, cok. Diam-diam menghanyutkan. Waduh, bahaya ini. Ruby bintang 2 langsung gigit Cyclops, langsung meninggal, cok. Kalah kita ini. Jadi santuy dulu, guys. Tebas gaming. Tebas gaming, Prea. Tebas. Kasih paham. Walaupun kalah, kira-kira mending tidak terlalu banyak, guys ya. Dikecret 10, aman, santuy. Setelah ini up level, kita ambil Cyclops-nya up level dulu, baru kita langsung bentuk ke Mage, Saber, dan WM. Nah, begini dulu. Mana yang keluar Starcore-nya? Jika keluar ke sana, kita garap, guys ya. Nah, Masya, terus Saber nih juga mau coba. Gua hyper juga lama, guys ya. Belum pernah di hyper Saber, belum pernah gua hyper. Masya belum pernah. Terus siapa lagi ya? Si ya, dua itu aja sih kayaknya. Rafaela belum ya. Kita dapat apa namanya? Glowing One, item bagus juga buat mage-magean, guys ya. Santuy dulu. Kita tengok Starcore-nya ciluk. Bah. Earth udah bagus, Thunder cocok, Thunder juga magenya, Arcana kita refresh jadi apa, cok? Gak usah lah, berat, jadi kita ke mage. Ya udah, semoga berharap Starcore keduanya Saber. Jadi WM-nya sifatnya ini sementara, guys ya. Jadi kita coba ngerotis dulu hero Sabernya, coba dikumpulkan. Kita coba aktifkan Flash Bounty terlebih dahulu biar dapat cuan. Jadi WM bakalan kita lepas nantinya, guys ya. Rafaela nanti bisa dicocol buat jaga-jaga ke Sabernya. Nah, sama nih. Nih antisipasi lagi nih. Kalau Sabernya ndak juga keluar,
kita coba cari planning kedua, yaitu kita main Kadita Yuki 3 Natur Spirit 3. Nah, karena Roger sudah kita buat, Mia sudah, akankah ini giliran Kadita? Kadita si spesialis ombak tsunami, Jok. Menang kita kecer 16. Jadi hero naturnya coba di prepare buat cari star core naturnya, guys. Untuk hero yang kita pakai tetap hanya dua, Kadita dan Atlas dah. Karena itu terbesar, guys, ya, untuk darahnya, guys, Atlas. Besar Atlas darahnya, base HP-nya lebih besar Atlas dibanding Beleric. Jadi kita pakai Atlas. Kita tahan dulu, setelah level, setelah round ini kita up level boleh, tapi tetap kita bakal cari star core fire-nya Saber. Kalau nongol kita ke Saber, enggak nongol kita ke Natur Spirit. Walaupun star core dari magenya rada kurang, guys, coba dapat yang earth itu lumayan. Tanpa kita aktifkan WM bakalan nambah darah juga, karena setiap dia kasih damage kelawannya bakalan nambah darah. Kita star core magenya yang earth, kita masih menang lawan Remy 3. Kita capture dulu, darah kita masih 81, bosku. 92 berapi-api, oke, apinya padam, satu orang belum ketemu kita, guys, ya. Yang 78 masih berdiri kokoh apinya, guys, ya. Kita sudah up level, maginya juga dikumpulin. Di sini mau aktifkan apaan kita? Kita aktifkan aspiran aja, masukkan si Angela, guys, ya. Angel Karamoy, guys. Beleric nanti kita bisa ambil buat cari star core Natur Spirit. Nah, untuk star core Natur Spirit bebas, karena lebih ke syarat aja biar aktif 3. Dah, gitu doang, guys. Jadi kita cari Esmeralda, guys, ya, untuk menggantikan Aldous. Biar Blast Bounty tetap aktif, magenya nambah jadi 4. Gitu ceritanya, guys. Biar Cyclops kita damage-nya besar, karena kita sementara di carry-carry sama Cyclops, guys. Repet, nice, kita kemenang 3-1. Repet, nice, lagi Cyclops, belum tahu kamu sama si Cebol. Repet, astaga, Ningsoy, cok. Nah, kenapa gua ambil Whimslayer? Jaga-jaga siapa tuh ada biji Whimslayer. Tidak ada, guys, ya. Bijinya Saber, ada Astro, ada Helm, ada Kadia. Kita ambil Saber kah? Gak jadi, guys. Saber, ambil Helm aja, guys, ya. Mau ambil Astro sebenarnya. Astronya dicocol sama Remy, guys. Kambing memang. Whimslayer-nya gak jadi, kita jual, bosku. Hero maginya belum pada nongol, guys, ya, jadi santuy dulu. Oke, Cyclops lagi, apakah mau bintang 3? Nah, ini Atlas sudah dapat. Kita sudah mulai prepare, guys. Nah, ada lagi Kaditanya datang, guys, ya. Santuy dulu, santuy gaming, sambil nabung buat up level ke 8. Jadi 8 kita bentuk, guys, ya. Semoga Kaditanya bintang 2 dulu, atasnya bintang 2. Nah, itu udah lumayan. Kok orang enggak pakai Hayabusa, malah pakai apa namanya? Pakai Alpha. Jadi kalau main Dubi 1 itu efektif pakai hero yang sering berpindah-pindah tempat, guys. Biar apa? Supaya efek dubinya itu muncul di mana-mana, guys, ya. Kalah lagi kita dua kali begini ceritanya lawan dubi mistik burau kambing. Memang kurang ajar kamu, Mas. Tahan dulu, guys. Esme, nice, Esme dapat. Kita ambil Angelanya jadi apa? Angelanya jadi WM, guys, ya. Begini dulu, maginya jadi 4. Aldous kita jual, kita enggak pakai. Jadi kita tahan, jangan ngeroll lagi. Nah, begini dulu.
Angelanya dikasih pojok biar bisa ngasih healing ke Cyclops, guys. Darah kita 52, yang berapi-api 78. WE masih kepake sih, jadi aman lah. Bisa kita lepas nantinya Ruby dan Saber. Kalau memang Starcore Sabernya nggak cocok guys ya. Misalkan kita masih menang lawan Kadia-Kadiaan. Ini Kadia Archer guys ya. Yuk bisa ya Cyclops. Aduh Cyclops kok. Aduh nggak ada Winter guys. Gak punya Winter, menderita cocok. Aduh 18 lagi kita di catch rate guys ya. Mirror kita juga kalah. Teknik Duxer. Nah Johnsonnya ada guys ya. Sini kita bikin Nature Spirit. Maginya sudah ada. Nah Nature aktif, Saber aktif, WM aktif. Jadi kita lihat di sini kita dikasih Star Core Saber kah atau tidak, kita tengok aja guys. Darah kita 34 guys ya, posisi 2 terbawah. Santai dulu Astro guys kristalnya. Terus Winter boleh, Winter kita cocol. Terus tadi tanya diambil dan Johnson, kita tengok Water Thunder. Oke fix enggak jadi, kita main ke Nature Spirit guys. Kita main Nature Spirit Astro kayaknya ya. Nature Spirit Astro guys. Nature Spirit Astro Kaditanya bintang 2. Nice, bisa langsung kita praktekkan. Oke, nah magenya kurang 1, kita aktifkan. Oke, magenya sudah aktif. Star Core-nya saatnya kita. Nah, Nature Spirit WM aktif sudah. Tinggal kita aktifkan. Nah begini dulu guys, tumbalnya kasih masuk. Oke, astronya belum guys, jadi nanti bisa kita lepas karena kita ndak jadi main ke Saber. Kita buang siapa namanya, si Freya guys ya. Santai, Kadita kita pakai spell yang aman beserta item yang aman, harusnya bisa bertahan, bisa dari gempuran WM. Oke, sekarang santepnya Winter tuh jepret. Nice, hilang aja Atlas. Kadita Yuki 3 Nature Spirit. Penuh lagi darahnya, sekali ulti penuh darah, sekali ulti penuh darah. Santai, punya konsentrasi. Kena Kiroki dan jar orang Banjar. Kita ambil Astro. Si tidak ada Astro guys ya. Tahan dulu, jangan nabung. Kita harus ngegas ke level 9 biar bisa aktifkan Astronya, baru Sabernya dibuang, baru konsentratnya mungkin bisa kita lepas. Konsentratnya kita kasih ke Cyclops biar Cyclopsnya juga bisa ngasih damage. Ruby bisa dibuang juga, sementara pakai Ruby dulu. WM nya 4, kalau bisa 6 WM boleh juga. Temu yang main titan-titanan, main link 2 guys ya. Santai, waduh dia punya Starfall Blade guys. Santai dulu, jebret sekali ulti. Santai, kita bakalan jadi titan juga bos. Sekali ulti beres. Jebret, nice. 16 guys ya. Jadi kita cari badang guys ya buat ditumbalkan. Semoga aja badangnya juga bisa bilang ya. Oke, Atlas 2 biji. Nah, lumayan makin bikin tebal lagi guys ya. Kita cari hero Astro. Wah, belum bisa aktif guys. Astronya belum bisa aktif, kita harus up level. Nice. Nah, dan begini konsentratnya aja sih kita pindah. Karena Astro juga ngasih lifesteal guys.
WM juga aktif. Jadi kalau mau aktif WM tetap kita pakai Martis. Tunggu dulu guys ya. Oke, Kadita Astro Titan. Nah, bisakah Kaditanya bintang 3 beserta tumbal-tumbalnya? Tadi kita kalah terus. Oh, akhirnya Kayabusa juga guys ya, dublinya. Tapi bakalan kita balas dua kali kekalahan kita guys ya. Jebret. Mamam tuh. Kadita anti stun. Pegang Purify dan tidak bisa langsung Ningsoy karena punya apa guys? Punya Winter. Kita dapat biji Astro lagi. Slot sih boleh. Yo slot. Helm diambil, cocok. Kalau udah ambil helm boleh langsung kita pasang lagi di Atlas guys, biar makin tebal darah. Oke, Kaditanya ada. Ini bisa kita pasang summoner dulu, summoner guys ya, pasang summoner. Ya tambahan cari cuan lagi kan, cuan dari Blaze Bontis ada ya kan. Kasih mundur aja guys semua guys. Santai dulu. 64 power kita guys. Seharusnya sih jadi 20 lagi terus kita. Nah, 20 guys ya. Ketemu Tar 3. Main WM dia terus dapat Star Core-nya yang Gigant Sword, Hyper-nya di Ruby. Santai, guys. Semua akan indah ketika Kadita ulti. Sekali ulti darah penuh. Nah, indah guys ya. Tinggal Layla aja, itu pulang lagi satu orang ketemu mirror kita ya pastilah. Pulang ya, kena jium Kadita. Stop. Let's get Kaditanya moving. Ambil. Oke, Tangerol cari Kadita, cari Atlas. Kalau bisa astronya 6 lebih bagus. The dawn will finally come. Artis. Who here is worthy? Death is only a rotten trick. Nanti lu bisa ke 6 enggak? The weak crumble beneath my strength. Santai guys ya, santai guys ya. Gua enggak akan bikin 6 Astro kalau belum Kaditanya bintang 3 guys. Jadi main 3 Astro aja tuh. Nah ini mah habis sudah guys. Mau mirrornya guys ya. Spread bersih. Sekali ulti hilang sekampung. Sekali ulti sekampung hilang. Banyak betul herder cok. Tinggal anak Joni aja kok. Beres. Kadita lagi cocol. Jadi kita dapat cuan dari 2 guys ya. Summoner dan Nospegados ya guys ya. Mau di bintang 2-in juga boleh. Oke, bintang 2 dulu. Bintang 2 lagi. Nah, pakai Blaze Bounty sih sudah bisa sebenarnya. Nah, ada badang guys ya. Nah, astronya kita persiapkan biar 6 guys. Dan juga kita harus bikin bintang 3 Atlasnya Kaditanya. Nah, paling enggak 2 itu dulu bintang 3. Oke, enggak usah bintang 3 gituan, badang nanti kita ambil. Nanti summoner yang kita lepas, Blaze Bounty kita lepas, WM-nya biar aktif pakai Martis. Necromancy is a most noble art. Mage. Kita ambil cloning guys, kita butuh cepat bintang 3. Nggak bisa cok. Is
Sini ambil biar berbau darah-darah. Kita masukkan ke atlas dulu, ambil blood wings. Lanjut ngeroll. Oke, Kak Adita, Esmeralda. Terus siapa itu? Si Esmeralda kita bikin tumbal. Sementara gini dulu. Tumbalnya jadi makin tebal, guys ya. Pakai Esme kita, guys. Kita jual dulu. Roll lagi, ada Esme, ada Mino. Kita nanti dulu astronya bikin 6, fokuskan ke Kadita. Kita punya cloning 1. Cloning 1 berarti butuh Kadita 2 lagi gitu. Ini kita pulangkan satu orang jebret. Nice. Tinggal Edo Tensei, beres. Kadita Atlas Mino. Nanti dulu guys ya. Oke, Atlas. Aduh, mana nih? Santai lu guys, jual dulu. Paling kita pakai badang nih guys. This is not the end for us. Bintang 2-in dulu guys ya. Peksananya lumayan biar nambah lore. Kita pakai badang. Jual astronya nanti dulu. Tahan guys. Kaditanya sisa 10, kita butuh 2 lagi. Kita punya cloning 1, coy. Oh, musuh terberat kita WM ternyata. Santuy. Beres kali ulti. Langsung hilang, coy. Red. Beres. 22. Nice. Wah, ini enggak bisa, guys ya. Nah, Kadita lagi badang. Yuk Kadita, nice. Kaditanya bintang 3 guys ya. Tinggal cari atlasnya lagi. Kalau misalnya bintang 3 si apa namanya, si Peksana ya, boleh kita tumbalkan juga. Atlas. Oke, Atlas. Kita jual dulu. Atlas lagi. Tahan lu, guys. Semoga aja enggak langsung meninggoy musuhnya. Norton Fell juga dia, cok. Mamam tuh terbakar, kena ulti Cyclops. Hilang Kadita. Kali ulti guys ya, Kadita Titan nih bos. Kadita Titan Astro Yuki 3 masih mau. Nice. Sisa 6 darahnya, atlasnya ambil. Berarti atlasnya kurang 2 lagi guys. Ada Mage, ada Astro. Ambil ke Astro bisa ke 6 kali ya. Santai dulu lah, kita ambil Astro. Baru kita cari lagi. Kita coba ngeroll guys. Astronya kurang 2. Tinggal buang Peksana sama buang Prengko. Udah jadi 6 astro guys ya. Atas kurang 1 cok. Atlas. Atlas. Astaga. Atlasnya kurang 1. Nggak ada guys. Guys. Nasib, nasib. Atlas kurang 1. Nah, bisa sih 6 astro, cuman aduh, duitnya kurang kayak apa. Jadi gagal Atlas bintang 3, gagal astronya 6, guys ya. Perkara Atlas enggak keluar. Nih dia main Atlas juga soalnya, tapi dia sudah aktif. Aktif seharusnya enggak bisa lagi, guys ya. Oke, santai dulu, guys ya. Jadi kemenangan kita nice. Yuki 3-nya berhasil. Untuk kombonya selesai guys ya. Jadi mungkin sekian untuk konten kali ini. Jangan lupa bantu like serta subscribe-nya bosku. Salam terbongkeng mania.